Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Merin Diana. Dan saat ini senang sekali saya ketemu lagi dengan teman-teman semua. Di kesempatan ini saya ingin cerita pengalaman saya melakukan treatment di salah satu klinik kecantikan di kota saya. Nah, treatment ini namanya adalah biostem cell. Oke, cekidot, langsung aja teman-teman lihat kondisi wajah dan sekilas seperti apa sih treatment stem cell itu gitu. Oke, langsung aja cekidot. Guys, aku udah daftar dan sekarang sementara di ruang tunggu menunggu giliran konsul sama dokternya. Jadi guys, saat konsul sama dokternya diperiksa keadaan kulit kita. Di sini dokter nggak pakai alat khusus sih. Dokter hanya melihat saja. Kemudian menyarankan treatment laser untuk permasalahan kulit wajah aku. Untuk permasalahan kulitku ditawarkan dua jenis treatment yang dapat aku pilih, tapi kemudian setelah dijelaskan sama dokternya, akhirnya aku lebih condong untuk milih si biostem cell ini. Treatment ini diawali dengan membersihkan seluruh area wajah. Selanjutnya, menggunakan krim anestesi 2 step 30 menit dan 30 menit, jadi total ada 60 menit. Nah guys, seperti yang kalian lihat treatmentnya sudah dimulai. Jadi agak ngeri sih, jadi ternyata terjadi perlukaan di bagian kulitku. Dan itu emang disengaja dibuat menurut dokternya. Jadi dengan treatment ablatif seperti ini, jaringan kulit kita dirangsang untuk bisa bertumbuh kembali. Seperti itu sih sederhananya. Jadi teman-teman yang memiliki permasalahan kulit seperti aku, menurut dokternya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak cukup hanya dengan satu kali treatment. Jadi itu menurut pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah melakukan treatment, itu biasanya dari 12-15 kali sih. Itu pun belum bisa sampai mendapatkan hasil yang 100% balik lagi kulitnya gitu. Jadi ya minimal puas lah katanya si pasien ya, seperti itu. Namun teman-teman, dengan mempertimbangkan harganya yang lumayan ya, lumayan juga menurut saya, menurut aku pribadi ya. Jadi aku akan mempertimbangkan untuk balik lagi sih gitu. Jadi aku akan melihat dulu hasil dari treatment pertama ini. Kalau memang aku puas, mungkin bakalan balik lagi sih. Itu. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa!